Seterusnya kita akan melihat kepada laporan kali cuaca untuk hari ini. Ya, kita akan bersama Pegawai Malaysia yang telah pun bersedia dengan laporannya. Ya, silakan. Assalamualaikum dan selamat pagi Malaysia. Baik, kita mulakan laporan cuaca pada pagi ini dengan melihat kepada paparan carta angin semasa. Buat masa ini, rantau negara sedang menerima arah angin dari arah timuran dengan kelajuan yang agak sederhana sekitar 10 hingga 30 km/jam. Dan selain daripada itu juga, terdapatnya dapat kita perhatikan pesongan angin ataupun penumpuan angin di sekitar negeri Sarawak juga melibatkan bahagian pantai barat negeri Sabah yang mana keadaan ini adalah kondusif untuk pembentukan awan aktif yang membawa hujan pada pagi ini. Baik, hal ini dapat kita perhatikan daripada paparan gema radar semasa. Keadaan cuaca hujan kini hanya sedang berlaku melibatkan daerah Padang Perak Tengah dan juga Manjung di negeri Perak. Selain daripada itu juga terdapatnya hujan di sekitar kawasan perairan negeri Kedah, Pulau Pinang dan Perak yang dijangka tidak akan memasuki kawasan daratan pada pagi ini. Dan hujan yang kini sedang berlaku di negeri Perak ini juga dijangka akan berangsur reda dalam masa 1 hingga 2 jam saja lagi. Bagi lain-lain di negeri di Semenanjung pada pagi ini dilihat dalam keadaan cuaca yang cerah dan tiada hujan yang dijangka boleh berterusan sehingga ke tengah hari nanti. Manakala di negeri Sabah dan Sarawak pula terdapatnya kelembapan yang lebih tinggi di sekitar utara negeri Sarawak iaitu melibatkan bahagian Limbang, Miri dan juga sedikit di pedalaman utara negeri Sarawak. Begitu juga hujan lebat kini sedang berlaku di kebanyakan bahagian di sekitar Labuan dan juga pedalaman negeri Sabah. Dan kami jangkakan keadaan cuaca lembap di Malaysia Timur ini akan berangsur reda sekitar lewat pagi nanti. Baik, menjelang ke petang nanti pula, Malaysia masih lagi meramalkan hujan lebat berserta ribut petir boleh berlaku di hampir kesemua negeri di Semenanjung Malaysia dan lebih tertumpu di negeri Perak, Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan dan juga di beberapa daerah di negeri Johor. Hujan masih boleh berlaku di sekitar pedalaman negeri-negeri pantai timur Semenanjung. Manakala di negeri Sarawak pula hujan lebat boleh berlaku di hampir kesemua bahagian di negeri Sarawak dan masih lagi tertumpu di sekitar utara dan pedalaman Sarawak. Begitu juga di bahagian Sandakan, pedalaman dan pantai barat di negeri Sabah. Baik, dinasihatkan kepada orang ramai pada petang ini supaya lebih berhati-hati dengan keadaan cuaca kerana ribut petir ini boleh menyebabkan runtuhan pada struktur yang tidak kukuh, banjir kilat serta kepala air. Baik, itu saja info cuaca yang dapat saya kongsikan pada pagi ini. Jangan lupa ikuti kami di laman media sosial seperti yang tertera di sini untuk mengetahui keadaan cuaca yang lebih terperinci di kawasan anda. Sekian dari saya. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.